Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel. Di video kali ini kebetulan saya habis keluar rumah, yaitu membeli sebuah peralatan untuk kebutuhan di toko. Oke? Lagi musim pandemi sekarang ini, jangan lupa terapkan 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, seperti apa barangnya? Kita lanjut ke videonya setelah bumper berikut ini. Yaitu blueprint LTE series portable printer dengan Bluetooth. Ini tipenya BP Lite 58. Jadi ini adalah sebuah thermal printer buatan dari Blueprint. Ini tipenya Lite series ya. Bisa charger dengan power bank. Ini tampilan dus depannya. Ini untuk dimensi dusnya, kita akan ukur ya. Jadi kalau misalnya online, bisa tahu bagaimana dimensinya. Ini sekitar 18 cm untuk panjangnya. Dan untuk lebarnya ini adalah sekitar 11,2 cm. Dan untuk tebalnya, dia memiliki tebal sekitar 5,4 cm. Oke, ini dia tampilan dari dusnya. Berbentuk persegi. Persegi panjang maksudnya. Kotaknya berbentuk persegi panjang. Ini tampilan atasnya ada tampilan seperti ini nanti printernya. Ini Blueprint Lite series. Terus di sini juga ada Bluetooth portable printer sama seperti ini. Tampilan kirinya yaitu ada barcode-nya. Ini ada kode-kode dari perusahaannya. Nah, ini mesin pencetak hitam putih diimpor oleh PT Triduta Mitra Sejahtera Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Ngalian Semarang. Tipenya adalah BP Lite 58, print speed-nya 7 mm per detik, interface-nya pakai USB plus Bluetooth. Power supply-nya USB 5 volt 2 ampere, power adaptornya 100 sampai 240 VIC, 0,3 ampere 50 sampai 60 Hz, made in China. Oke, kita akan buka apa saja isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita mendapatkan buku petunjuk yaitu Blueprint Manual Book. BP Lite 58 Portable Bluetooth Thermal Receipt Printer. Ini ada bahasa Inggris dan ini juga ada bahasa Indonesia. Dan ini ada bagian-bagian dari printernya, yaitu ada USB port, tombol power, tombol feed. Nomor 1 USB port sebelah sini ya. Terus ini ada nomor 2 tombol power dan nomor 3 tombol feed. Jadi kelengkapannya ada printer 1 piece, power adapter 1 piece, kabel USB 1 piece, petunjuk penggunaan 1 piece, kertas thermalnya 1 piece, kartu garansinya 1 piece juga. Oke. Di sini kita ada kartu garansi. Kartu garansinya kepada yang terhormat Blueprint Service Center Nirwana Sunter Asri Jakarta Indonesia. Ini kode punya saya, blueprintindonesia.com. Garansi servis 1 tahun. Jadi printer thermal ini memiliki garansi servis 1 tahun. Ini ada ketentuan-ketentuan garansinya. Dan di mana aja sih ada garansinya? Ini PT Triduta Mitra Sejahtera, Jalan Gatot Subroto, Kawasan Industri Candi, Blok 7, Nomor 3A, Ngalian, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Hotline-nya ini ada di Jakarta, di Nirwana Sunter Asli, ada di Semarang, ada di Semarang 2, ada Solo, Yogyakarta, Palembang, Surabaya, Jambi, Makassar, dan Banjarmasin. Di mana pilih kotak terdekatnya. Dan ini ada device-nya.
Terus di sini aksesorisnya kita mendapatkan charger adapternya, yaitu ini dengan model nomor CW VF675, inputnya 100 sampai 240 V AC, 50/60 Hz, outputnya 5 volt 2000 mA. Ini ada indikatornya ya, lampunya. Dan ini ada USB kabelnya. Ini USB seperti ini. Dan ini USB-nya seperti ini ya. Ini kayak colokan USB yang zaman dulu ya. Belum micro USB ataupun type C. Jadi ini USB zaman dulu, kayak di kamera-kamera ataupun di port. Ya cukup lumayan jadul sih. Ini seperti ini ya casannya. Oke, di dalam kotaknya seperti itu saja, dan ini dia alatnya. Kita lihat di sini aja ya kelengkapannya. Ini thermal printernya kecil sekali ya. Ini saya tadi coba untuk print di tokonya. Thermalnya cuma seukuran seperti ini. Ini thermal printnya. Ini bagian belakangnya ada tulisan Blueprint Portable Thermal Receipt Printer Lite Series, model BP Lite 58, interface-nya Bluetooth, power inputnya 5 volt 2 ampere. Jadi di sini tuh keunggulannya tuh di sini ada baterainya ya. Beda sama yang tipe yang gedenya, bukan yang light itu, jadi dia harus full charger, tapi kalau ini bisa portable, bisa dibawa kemana-mana. Di sini ada baterainya ya. Ini tipenya ada BP01, yaitu 7,4 volt 1400 mAh. Lumayan ya, 1400 mAh 10,4 watt hour. Ini tipe baterainya li-ion baterai ya. 8,4 volt limited charge voltage. Ini made in China. Jadi lumayan, ini 1400 mAh. Jadi si printernya bisa hidup tanpa dicolok charging. Jadi printer ini tuh bisa dipakai lewat desktop atau laptop, atau juga bisa langsung lewat handphone, koneksinya lewat Bluetooth. Nah, ini seperti ini tampilannya, yaitu Lite Series. Di sebelah kiri ada tombol power dan sebelah kanan ada feed. Di sini ada indikator hijau dan di sini ada indikator merah. Ini Lite Series. Di sini ada buat memotong kertasnya, tarik seperti biasa. Dan ini ada thermalnya di sini. Untuk dimensi kita akan ukur. Ini untuk lebarnya sekitar 7,5 cm dan untuk panjangnya itu sekitar, kita lihat si panjang terpanjang ya, yaitu 10,5 cm untuk sisi terpanjangnya. Dan untuk sisi lebarnya tadi adalah 7,5 cm. Seperti ini. Di sini ada scan up gratis 6 bulan. Nanti saya ini udah saya scan duluan dong. Ini kita akan buka seperti ini cara pemakaiannya. Jadi kertasnya jangan salah ya. Ini saya coba. Ini tadi ada bonusnya ya. Bonus kertas thermalnya itu seperti ini ya. Dari Blueprint tanpa core. Ini tipenya adalah 57x38 port charge register post printer. Jadi ini tipenya 57x38 untuk tipe ini ya. Kalau umumnya itu yaitu kertasnya 58. Ini tipenya juga light 58, jadi kertasnya seperti ini. Ini untuk bisa dipakai untuk kasir, bisa dipakai untuk transaksi Briling, Brimo, warung BNI, ataupun untuk aplikasi kasir. Ini sangat lengkap ya. Dan si Blueprint ini support aplikasi apa aja ya yang ada di
thermal printer lain pun, yaitu merek Epos, dari Panda, dan merek lainnya. Dan pemakaiannya seperti ini ya. Jadi kertasnya tuh yang di bawah, jangan kebalik seperti ini, tapi seperti ini masangnya. Oke, kita pasang ke sini, dan ininya dilebihin dikit. Kita akan coba hidupkan. Hidupkannya agak lama. Jadi kalau fit, jadi dia menggeluncur. Di sini kita akan coba dulu untuk test print. Kita matikan dulu dan kita klik power sama fit bersamaan. Nah, ini dia. Di sini menampilkan info-info tentang si Blueprint Light Series ini, BP Light 58-nya, yaitu versinya yaitu 985. Di sini ada barcode-nya. Ini self test ya. Language-nya PC 936, GB 18030, interface-nya USB dan Bluetooth. Baud rate-nya adalah 15.200, sleep time-nya 43.200 second, print speed-nya 2, print temperaturnya 30 derajat Celcius, print depth-nya 39 level, ini ada indikator baterainya, Bluetooth info-nya ini 6622ED4D3368. Jadi versinya itu 985. Nanti kita akan terangkan bagaimana juga dalam mengupgrade atau update versi dari print ini di video selanjutnya ya. Ini udah komplit kayak gini, berarti printer udah siap digunakan. A few inches later. Oh iya, untuk harganya sendiri saya mendapatkan harganya sekitar Rp520.000. Ini saya membeli di Mikom, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 5 Ciamis. Ini depan lokasi sana. Komputer, laptop, netbook, service, aksesoris, networking, CCTV. Di sini harganya Rp520.000. Blueprint Light Series. Oke, tipe BP Light 58. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Indah Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Channel pamit.